إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemudahan dan kenikmatan di hari ini yang kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di masjid berjamaah dan dilanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar adab wal akhlak agar kita terapkan adab dan akhlak ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini kita dikagetkan dengan satu video, bapak-bapak yang bilang Islam itu belum sempurna. Dengar videonya, Subhanallah. Padahal tidak perlu belajar panjang lebar untuk meyakini bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna. Kita tidak perlu belajar panjang lebar membahasnya. Ayatnya jelas, surat Al-Maidah ayat 3, apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apakah ada yang mengartikan ini dengan yang lain? Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina, ya, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmat semua bagi kalian, wa raditu lakum, dan aku telah ridhoi bagi kalian itu Islam sebagai agama yang paling diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ana tidak mengerti, ya, ada bapak-bapak ini begitu yakin bahwasanya Islam ini belum sempurna. Subhanallah. Kita dilarang untuk nambah-nambah syariat para jamaah. Ya, para ustadz-ustadz kita mengatakan jangan melakukan bid'ah, jangan ditambah-tambah agama ini. Tapi subhanallah, sama mereka dibelokkan supaya boleh. Mungkin, wallahualam, mungkin itu yang dia mau, ya, dibelokkan sama dia. Agama Islam ini belum sempurna, jadi boleh ditambah-tambah. Gitu. Wallahualam, mungkin jadi seperti itu, ya. Ya, ini juga berbahayanya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sendiri. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ya, tanpa didampingi oleh tafsiran-tafsiran para ulama. Banyak kitab-kitab tafsir. Contohnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari itu bapaknya tafsir. Ya, di situ dicantumkan semua sama Ibnu Jarir At-Tabari tafsir-tafsir para salafus saleh dari para sahabat dan yang lain-lain. Besar. Kalau mau beli bukunya, kalau ditaruh mungkin segini panjangnya. Tak habis-habis, ya. Kalau kita beli di perpustakaan, tak mampu yang mau pikul kitabnya ke kamar waktu itu. Ya, kita lihat di perpustakaan ada yang jual tafsir Ibnu Jarir At-Tabari segini, berapa puluh jilid, wallahu alam 40 atau 50 jilid. Ya. Di ayat ini Ibnu Jarir At-Tabari jelas, ya, menafsirkan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas di sini, ya, katanya beliau Al-yauma akmaltu lakum ayyuhal mu'minun faraidi alaikum
wa hududi wa amri wa iyyakum, iyyakum wa nahi wa halali wa harami wa tanzili min dhalika ma anzaltu minhu fi kitabi wa tibyani ma bayyantu lakum minhu biwahyi ala lisani rasuli wal adillata allati nasabtuha lakum ala jami'i ma bikumul hajah ilayhi min amri dinikum fa atmamtu lakum jami'a dhalika fala ziyadata fihi ba'da hadzal yawm. Katanya Imam Jarir Al-Tabari, hari ini telah disempurnakan untuk kalian wahai para orang-orang mukmin, ya, kewajiban-kewajibanku atas kalian dan batasan-batasanku dan perintah-perintahku dan larangan-laranganku dan kehalalan-kehalalanku dan keharaman-keharamanku, dan sudah sempurna apa yang telah aku turunkan, termasuk di dalamnya apa yang telah aku turunkan dari ayat-ayat dalam kitabku, dalam Al-Quran, dan penjelasan-penjelasan dari apa yang telah aku jelaskan pada kalian dari wahyuku yang aku turunkan pada Rasulku, dan juga petunjuk-petunjuk yang telah aku letakkan bagi kalian untuk semua yang kalian butuhkan dalam perkara agama kalian, telah aku sempurnakan bagi kalian semua itu. Maka tidak ada lagi tambahan-tambahan di dalamnya setelah hari ini. Subhanallah. Begitu pula Imam Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir ma'ruf, kita sering dengar, ya, menafsirkan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Qur'anil Azim, ya, nama kitabnya apa? Tafsir Qur'anil Azim, punyanya Ibn Kathir. Beliau menafsirkan dalam surat Al-Ma'idah, ya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Kata beliau, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla. Ya, ini adalah paling besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihil ummah, atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dini ghairihi, sehingga mereka orang-orang mukmin, orang-orang muslim tidak butuh sama agama selain agamanya. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyhim, tidak butuh sama nabi lagi selain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Walihada ja'alahullahu khataman nabiyyin, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi dan rasul. Wa ba'athahu ilal insi wal jin, yang mana juga Allah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada seluruh manusia dan juga kepada jin. Para jemaah, nabi-nabi dan rasul zaman dahulu itu diutus untuk kaumnya saja, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena penutup para nabi, ya, syariatnya yang dibawa sudah sempurna, Allah utus Nabi Muhammad ini untuk seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, manusianya dan jinnya juga. Fala halal illa ma ahallahu, maka tidak ada halal-halal kecuali yang sudah dihalalkan sama Rasulullah SAW, sudah dijelaskan sama Rasulullah. Wala haram illa ma haramahu, tidaklah ada yang haram kecuali sama Rasulullah, sudah dijelaskan ini haram. Wala dinun illa ma syara'ahu, tidak ada agama kecuali yang dibawa, yang disyariatkan sama Allah, ya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun, dan seluruh yang dibawa sama Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hak, kebenaran. Wa sidqun la kadhibun fihi, dan kejujuran, dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Sudah jelas para jemaah. Ada lagi dari tafsir Al-Baghawi yang menafsirkan kurang lebih sama maknanya seperti ini, dan juga dari tafsir Al-Qurtubi sejenis juga sama seperti ini tafsirannya. Subhanallah, beliau menafsirkan sendiri, luar biasa. Maka para jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam harus terus belajar akidah yang benar, terus menuntut ilmu akidah, belajar tauhid, belajar manhaj yang benar, ya, agar kita tidak terpengaruh dengan, ya, subhat-subhat dari orang-orang yang pintar berbicara. Ada lagi, ana shock, ana lihat itu. Jadi habis lihat videonya bapak ini, di bawahnya ada lagi, ana buka. Ada fotonya Ustadz Syafiq Riza Basalamah diadu sama fotonya dia. Ana pikir siapa sih orang ini, ana pencet, ngomong dia. Dia mencela-mencela, ya, ini Wahabi, Salafi dan lain sebagainya lah sama mereka. Ya sudah biasa lah hal itu. Cuman lebih parahnya lagi, dia datengin omongan semua ustadz-ustadz,
Salah satunya yang ngasih tahu bahwasanya kadang orang di hari ibu, ada hari ibu ya, mereka punya hari ibu ya, sungkem sama ibunya, bukan sungkem cium tangan, tapi sampai merunduk, sampai posisi sujud seperti itu. Itu terlarang. Itu yang dijelaskan dalam agama Islam. Sahabat mau merunduk ke Rasulullah, Rasulullah larang. Ya, ini Rasul. Kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW dari segalanya. Allah dan Rasulnya duluan. Ya. Sama Rasulullah dilarang, jangan. Tak pantas kayak gitu. Ini sampai sujud-sujud sama ibunya. Tak boleh, sujud itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan seperti itu, dibahas sama dia. Allah itu, dengar bahasanya ini, Allah itu tidak bisa menciptakan kita kecuali lewat ibu kita, kata Subhanallah. Jadi Allah itu tidak bisa menciptakan kita kalau tidak ada ibu, tidak bisa. Jadi ibu itu Tuhan bagi kita, kata dia. Wallahi ngomong seperti itu, jemaah. Sampai situ anda matikan, sudah, tidak perlu didengarkan orang-orang seperti ini. Wallahi, jemaah. Sampai seperti itu, Allah tidak bisa menciptakan. Lu terus Nabi Adam itu gimana? Siapa ibunya? Hah? Subhanallah. Ya inilah kebodohan ya, yang terlalu numpuk, terlalu besar di jiwa seseorang. Tak mau nuntut ilmu, tak mau belajar masalah agamanya, tapi ngomong seenaknya, ngomong satu jam dia ngomong tanpa dalil sama sekali. Satu patah dalil tak ada yang keluar dari mulutnya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan tanpa ibu. Jadi ibu itu Tuhan bagi kita. Subhanallah. Apakah ini bukan kalimat-kalimat yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Anda anggap beliau mungkin orang bodoh ya, tidak ngerti ya, hanya modal handphone gitu di video terus ngomong-ngomong semaunya ya. Kalau dia tahu tapi dia ngomong seperti itu, kafir, keluar dari agama Islam. Bilang ibu itu sebagai Tuhan. Ya inilah para jamaah sekalian, tragedi kejadian di zaman sekarang, fenomena di zaman sekarang ya begini. Orang yang bodoh dikasih panggung ya, bisa ngomong semaunya, tinggal diupload saja. Yang nonton ya nonton saja. Kasih foto yang bagus, yang bikin orang penasaran, dengerin. Ada yang semakin yakin sama kebenaran, ada yang kebenaran di hatinya itu mulai dirusak pelan-pelan. Oh iya ya, oh iya ya. Bodoh ketemu bodoh ya akhirnya bodoh kuadrat. Ya. Jadi kita bentengi diri kita para jemaah sama ilmu ya. Thalabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fariidhah, kewajibannya ini. Untuk menangkal hal-hal seperti ini para jemaah, salah satunya. Apa yang ada di kepala kita, masalah akan sendirinya terjawab kalau kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu mengangkat kebodohan dari diri kita. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, kita kembali ke apa yang sudah kita bahas di kajian-kajian yang lalu, yaitu sebagai mukadimah saja. Apa yang terjadi di luar sana itu mengerikan para jemaah. Jadi alhamdulillah di masjid ini setiap hari ada pengajian, ada videonya, bisa diulang di rumah ya, bisa dicatat, dihafalkan. Kalau ada masalah subhat-subhat yang ada di kepalanya bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz kita di sini. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Satu helai subhat di kepala dibiarkan bisa jadi hutan belantara. Kira-kira pernah cerita bagaimana ada seorang mahasiswa datang ke gurunya bilang, cerita sama dosennya, kuliah agama betul, kuliah akidah, kuliah tauhid betul. Ngomong sama gurunya, Syekh ana lagi debat sama orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, orang ateis. Kata dosennya, ya akhi, kamu itu masih baru kuliah, ilmu masih pas-pasan. Kamu pelajari dulu akidahmu yang benar, sampai saklek, sampai mantep. Sudah mantep, pelajari mereka. Apa kesalahan-kesalahannya bisa dibantah dengan sendirinya. Sekarang ilmu kamu sama agama, sama akidahmu sendiri masih setengah-setengah, belum mantep. Jangan debat-debat dulu. Ini kebiasaan nih, debat-debat ya. Musim maulitan, debat maulitan. Musim tahun baru, debat tahun baruan. Ini semuanya, setiap ini musiman. Tidak perlu jamaah. Sudah disampaikan, selesai, sudah tinggal. Tidak usah panjang lebar, sudah. Tidak ada gunanya.
tidak ada gunanya sama sekali. Dulu anak tersempat terbawa, oh debat-debatan. Lama-lama anak pikir, waktu habis. Mereka ada yang tambah benci, tambah menjadi-jadi. Ya udah biarin sudah. Dia mau apa, fotol. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, ya urusan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, debatlah si anak muda ini tetap mokong dikasih tahu. Biasa anak muda berapi-api para jamaah ya. Baru tahu dia berapi-api. Debatlah sama orang ini. Ditinggal sama syekhnya. Beberapa tahun di semester itu, habis semester itu dia tidak ketemu sama syekh ini. Berjalan waktu. Di akhir semester katanya jumpa lagi sama syekh ini. Sekarang pertanyaannya bukan bagaimana cara membantah para jamaah. Kemarin dia tanya, anak debat nih cara bantahnya gimana, nanya sama syekhnya, ada sesuatu yang perlu anak tanyakan, ini dia ngomong begini bantahnya. Nah sekarang pertanyaannya berubah, syekh kasih tahu anak bukti bahwasanya Allah itu ada. Dia sudah tidak meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati para jamaah, jangan modal semangat aja. Kalau antum modal semangat, tidak ada bedanya nanti sama yang takbir-takbir itu kerjaannya. Dikit-dikit takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Yang dihina bilang Allahu Akbar, yang menghina juga bilang Allahu Akbar. Jangan modal semangat aja, udah iyain saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kasih kata-kata yang baik, tinggal sudah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam Ibnu Aqil sini dalam matannya yang selanjutnya setelah kita membahas panjang lebar masalah musik para jamaah, langsung beliau loncat ke satu masalah yang banyak terjadi di negara kita ini. Beliau mengatakan wala ba'sa bi asma'illahi ta'ala wa kadzalika at-ta'widu bihi. Nah, dijelaskan sama Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan yang mensyarah buku ini mengatakan hadal kalam ghairu wadih, omongan ini tidak jelas. Tato bilang tidak masalah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya ada satu kata yang jatuh di sini. Di matannya di sini sepertinya ada kata yang jatuh ya. Thumma inna ta'bir la ba'sa fihi nazar. Ya, di sini juga kata-kata dari la ba'sa ini ada perlu dikaji lagi. Wa yabdu anna fil kalami saqatan. Kayaknya di dalam kata-kata ini ada yang hilang nih. Ada kata-kata yang diloncat atau yang tidak tertulis di sini. Wala'alla al-murad annahu la ba'sa birruqyah bi asma'illahi ta'ala. Ya, sepertinya yang dimaksud sama al-muallif di sini tidak apa-apa ya ruqyah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan wa quwwa 'indi hadha ar-raja' bima dzakartuhu sabiqan ya. Dan ini yang ana katanya Syekh Abdullah Fauzan seperti ini yang ana condong kayaknya ini yang mau disampaikan sama beliau ya. Kama fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana yang datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Jibril itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Muhammad, ishtakaita?" Ya, wahai Muhammad, kamu mengadu ada sakit atau rasa apa? Mengadulah. Faqala na'am. Iya. Kata Nabi Muhammad ya, ada mungkin Nabi Muhammad sedang sakit tapi beliau tidak mau ngomong-ngomong ke orang lain minta diruqyah sama orang enggak. Tapi Jibril kayaknya tahu bahwasanya Rasulullah sedang kesakitan, akhirnya ditanya sama Jibril, "Iya," kata Rasulullah. Langsung dibacain sama Jibril, "Bismillahi arqiq," ya, "Bismillah aku meruqyahmu," kata Jibril. "Min kulli syai'in yu'dhik," dari segala sesuatu yang mengganggumu, "min syarri kulli nafsin aw ainin hasid," ya, dari segala kejelekan kejelekan jiwa atau dari segala kejelekan kejelekan mata yang hasad, ya, "Allahu yashfik," semoga Allah SWT menyembuhkanmu, "bismillahi arqiq," dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini yang dikatakan sama Jibril. Dengan apa? Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Aqil tadi, ya, la ba'sa bi asma'illahi ta'ala, tidak apa-apa meruqyah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyah. Berarti itu tidak apa-apa.
Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, hadal hadis dalilun ala istihbabir ruqyah bi asma'illahi ta'ala. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya istihbab, dicintai, disunnahkan meruqyah seseorang itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala bil'uwadhi as-sahihal ma'na, ya, bil'uwadhi as-sahihatil ma'na, dengan kalimat-kalimat yang maknanya sahih. Kalimat-kalimat uwadh, ada istilah namanya uwadh, kalimat-kalimat yang jika seseorang ingin dijauhkan dari sesuatu, ya Allah jauhkan dia dari ini, a'udzubillahi min apa, aku jauhkan dari, nah itu namanya uwadh, meminta agar dijauhkan. Dengan kata-kata yang seperti ini, yang sahih ini, boleh. Wa kadzalika at-ta'widu bihi, sebutkan sama Imam Ibnu Aqil dalam matannya, wa kadzalika at-ta'widu bihi, ya, ta'wid, ya, mau menolak sesuatu, mau menjauhkan orang dari sesuatu, ya. Disebutkan di sini ar-ruqa sama dengan ar-ruqa, ta'wid itu maksudnya ya ruqyah, itu orang itu diruqyah untuk menjauhkan orang ini dari sesuatu, misalnya kesurupan, ya, dibacakan diruqyah, maksudnya itu agar dia terlepas, terjauh dari apa? Ya masalah-masalah yang ada dalam dirinya, dari sakitkah atau kesurupankah atau disantet orangkah atau kena mata orang dan yang sejenisnya. Minta dijauhkan. Ya. Ruqyah sama ta'wid itu artinya sama. Ja'a fil lisan dalam kitab Al-Lisan, Lisanul Arab, ya. Al-'udatu wal ma'adatu wat ta'wid sama dengan ar-ruqyah. Yurqa bihal insan min faza'in aw jununin li'annahu yu'adhu biha. Kata al-udhah wal ma'adatu wat ta'widu itu artinya adalah ruqyah, yang diruqyahkan kepada seseorang, ya, jika orang tersebut terkena masalah dalam jiwanya, ya, atau kayak orang tidak sadar diri, sakit, ya, atau junun, kadang orang gila, stres misalkan, li'annahu yu'adhu biha, karena biasanya ruqyah ini mau menjauhkan orang yang sedang diruqyah ini dari itu semua. Wa ala hadza, maka dari itu, wa yuhtamalu anna al-muallif yuridu bit-ta'wid ma yuktabu wa yu'allaqu 'ala al-insani li daf'il 'aini aw al-jin aw al-marad wa nahwi dhalik. Tapi katanya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, kayaknya maksud Syekh di sini membolehkan itu bukan membolehkan ruqyah. Kalau ruqyah memang itu boleh, semuanya membolehkan asal syar'i dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ada aneh-aneh, ya ruqyah seperti yang kita tahu dengan nama-nama Allah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacain doa dan sebagainya, itu enggak masalah. Tapi kayaknya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah, ya, muallif di sini yuridu bitta'wid, yang dimaksud ruqyah ini mayuktabu wa yu'allaqu 'alal insan, ya. Tulisan-tulisan yang digantung pada diri, ditaruh dalam dirinya orang. Lidaf'il aini awil jinni awil marad wa nahwi dzalik, agar dijauhkan dari jin, dari penyakit atau dari penyakit ain, dari jin atau dari sakit. Antum tahu penyakit ain? Tahu? Tahu? Orang sehat walafiat, anaknya lucu misalkan, tahu-tahu sakit anaknya. Ya. Tahu-tahu anaknya sakit. Ini dicurigai kena mata orang. Kalau di Arab para jemaah, orang-orang itu tahu, hati-hati sama fulan, ya itu matanya bahaya. Jadi kalau fulan bilang mau ke rumahnya orang itu, ditelepon anak-anaknya semua disuruh masuk sama dia. Takut si fulan ini lihat anaknya, anaknya sakit. Ini sampai sekarang banyak seperti itu. Ini fulan ainnya berbahaya. Jadi kalau ada apa-apa, punya mobil bagus, punya anak bagus, suruh jauhin, jangan sampai dilihat sama dia. Takut orang ini ngomong muji, dilihat tak bilang masya Allah, masya Allah, atau tak bilang Allahumma barik misalkan, kena mata, rusak mobilnya, kecelakaan, naudzubillah, bahaya. Sampai sekarang di Arab ada yang seperti itu. Dan bahkan para ulama terkadang bisa tahu nih, kadang kena ain nih. Para ahli ruqyah di sana tahu nih kena ain. Ya. Siapa yang datang ke rumahmu beberapa hari ini? Ketemu siapa? Itu bisa diusut. Biasanya diusut sama dia. Disuruh telepon, suruh datang, disuruh ambil wudu. Terus air wudunya disiram ke orang yang sakit. Biasanya seperti itu. Untuk melepas ainnya. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan
Yang dimaksud itu kayaknya bukan meruqyah orang dengan nama Allah. Kalau ruqyah orang dengan nama Allah itu boleh-boleh saja. Ini sekarang ada tulisan nama-nama Allah SWT digantungkan di dirinya orang. Itu yang mau dibahas di sini. Awil ma wa jam'uha ta'awid wa qad ja'a dhikruha fil lisan wa ghairihi wa fi kutubil Hanabilah wa ghairihi. Imam Ibnu Aqil di sini membolehkan seseorang nulis nama Allah Subhanahu wa taala terus digantungkan di tubuhnya anaknya yang lagi sakit misalkan. Itu sama beliau dibolehkan. Ya. Qala Ibnu al-Munzir wa rakhasa ba'dha ma kana fi asrina lil junubi wal haidhi fi masl mushaf wa lubs at-ta'wid. Ya. Ada rukhsah dari sebagian ulama-ulama kita yang terakhir-terakhir ini katanya Ibnu al-Munzir dibolehkan bagi orang yang junub dan perempuan haid fi masjidil mushaf wa lubs at-ta'wid dan pakai itu apa namanya doa-doa misalkan ditulis di tempel di tab, di badannya orang atau apa namanya asmaullahu ta'ala nama-nama Allah SWT ditempel di badannya orang. Ini kata sebagian dari mereka, ini disebutkan di Al-Awsat dalam kitab Al-Awsat. Wa hadhihi in kanat min ghairil Qur'an fa hiya muharramatun bila syak. Tapi kalau yang ditulis bukan dari Al-Qur'an, bukan nama-nama Allah SWT, maka ini muharramun bila syak. Ini hukumnya haram menggantungkan hal-hal tersebut pada tubuh seseorang. Adapun ayat Al-Qur'an atau nama Allah SWT atau yang sejenisnya yang syar'iyah itu ada yang membolehkan. Meskipun nanti akan dibantah di sini. Kita lihat bantahannya. Wa hiya min anwa'i syirkil asghar. Kalau itu bukan dari Al-Qur'an atau dari syariat Islam atau yang tidak jelas bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi masuk ke syirik asghar, syirik kecil. Wa qad takunu minal akbar, bisa juga masuk ke syirik yang besar. Idza taqada mu'alliquha annaha tahfadhuhu. Jika yang masang itu meyakini bahwasanya ini tulisan jaga ana. Yang ana pakai ini ada kata Allah Subhanahu wa taala misalkan. Ini jaga ana nih dari penyakit, jaga ana dari mata orang. Kalau dia yakini itu ini tulisannya yang jaga, bukan dijaga sama Allah, dia bisa terjerumus kepada syirik akbar. Tapi kalau bilang ini hanya sebab saja, meyakini oh ini sebab saja, ini bisa masuk menjerumuskan orang kepada syirik kecil. Au taksyifu anhul marad, apalagi ini bisa menyembuhkan anak dari sakit, ya, ini bisa terjerumus orang kepada syirik yang besar. Au tarfa'u anhu dhur, bisa menolak bala. Berapa banyak kaum muslimin sekarang di rumahnya digantungkan menolak bala. Ada huruf-huruf tertentu, bacaan-bacaan apa tidak jelas, ditanya ini menolak bala katanya. Ya, kalau dia meyakini tulisan ini menolak bala, itu dia telah melakukan syirik besar. Ya. Min duni iznillahi wa masyiatihi, ya, tanpa dia gantungkan ini dengan masyiatullah dan tanpa dia gantungkan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bilang atas izin Allah, dia tidak ngomong seperti itu. Ini bisa nolak bala. Ya, ini orang ya, terjerumus dalam syirik besar. Wa in kanat min al-Qur'an, adapun bacaan-bacaan dari Al-Qur'an, fahiya maudhi'u khilaf. Ini masalah khilaf, ya. Fa min ahli al-ilmi man ajazaha, ya. Ada beberapa ahli ilmu yang membolehkannya kalau dari Al-Qur'an, ya. Tanpa beriktikad ini yang nyembuhin ana. Yang nyembuhin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innaha min jinsir ruqyah al-ja'izah. Ini katanya beberapa ulama termasuk ruqyah yang dibolehkan. Qala Asy-Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, la ba'sa bit ta'wiz bil Qur'an yu'allaqu 'alal insan. Ya, enggak apa-apa ayat Al-Qur'an itu ditulis ditaruh di tubuhnya orang dalam rangka meruqyah orang tersebut. Wa hadza zahiru kalam Ibnu Aqil, dan ini yang dimaksud sama Imam Ibnu Aqil. Sepertinya ini yang dimaksud sama muallif buku ini. Karena dia bilang tadi la ba'sa. Ya, enggak apa-apa katanya dia. Wa qala Ibnu Muflih, ini Hambali semua mazhabnya Ibnu Muflih. Wa ammal ma'adatu idza kutiba fihi al-Qur'an wa asma'illahi ta'ala fala ba'sa. Adapun itu yang tulisan-tulisan yang ditaruh badannya orang, ma'adat, ruqyah-ruqyah itu maksudnya, idza kutiba fihi al-Qur'an, kalau ditulis di dalamnya ayat Al-Qur'an atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak masalah. Ini kata mereka. Wa minhum, tapi banyak juga ulama yang melarang. Banyak ulama yang melarang. Para jamaah, ini yang ana bahas ayat Al-Qur'an para jamaah. Ini yang sedang ana bahas sekarang, ini ayat Al-Qur'an loh ya. Dikhilaf sama ulama, ulama berbeda pendapat. Apa kabar kalau yang ditulis itu bukan ayat Al-Qur'an? Ditulis bahasa Arab, tapi orang Arab enggak ngerti. Banyak tuh enggak? Ada dipelintir-pelintir, enggak tahu apa, pakai senar nanti, pakai ini, pakai itu, dibuka ada kertasnya. Allah, 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 Allah. Terus ngomong apa, pakai bahasa apa, enggak tahu. Terakhir, bim salabim abrakadabra. Siapa yang tahu maknanya? Enggak tahu para jamaah. Ngalur ngidul, enggak tahu apa yang ditulis, nanti ambil kata dari ayat sini, nanti diambil sama diri situ, dicampur sendiri, enggak jelas. Ini terlarang para jamaah. Ini yang isi ayat Quran yang jelas, yang pakai nama-nama Allah yang jelas, khilafun bainal ulama, diperselisihkan sama ulama. Apalagi yang enggak jelas. Ya. Yang mana ini disebut kalau Rasulullah SAW, ya, innar ruqa wattama'im wattiwalata syirkun. Rukyah-rukyah dan tamimah-tamimah itu yang digantung-digantung, jimat-jimat itu, wattiwalata dan sihir yang dalam bentuk umum, ya, santet dan yang sejenisnya, itu semua kesyirikan. Ini perlu kita pelajari para jamaah. Disebutkan. Ana mau tanya dulu. Tamimah, apa itu tamimah? Rasulullah SAW bersabda kan, innar ruqa wattama'i wattiwalata syirk. Maksudnya ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah dan tiwalah itu adalah kesyirikan. Disebutkan bahwasanya at-tama'im itu jamaknya tamimah. Dulu, zaman dulu itu dikenal sesuatu yang biasanya itu digantungkan pada anak-anak kecil. Ya kayak potongan kertas gitu biasanya digantungkan kepada anak-anak kecil. Yattaquna biha minal uyun wa nahwiha, yang ditaruh agar menolak penyakit-penyakit mata dari orang biasanya. Wa ka'anna al-arab sammuha bihadha, wa kana al-arab sammuha bihadha al-ism li'annahum yuriduna annaha tamamid dawa'i wasyifa'i al-matlub. Kenapa dikasih nama tamimah, tamam dari kata tamam? Apa artinya tamam? Sempurna ya. Kenapa? Kayaknya orang Arab zaman dulu ngasih nama ini jadi tamimah ini karena yuriduna annaha tamamid dawa, maksudnya itu adalah obat yang manjur, yang sempurna untuk menyembuhkan yang masalah-masalah seperti ini. Makanya dikasih nama tamimah dari kata tamam. Wa fil istilah, adapun dalam secara istilah dalam syariat Islam, maksudnya tamimah yang di hadisnya Rasulullah SAW ini, ya, kullu ma yu'allaku 'alal mardha aw al atfali aw al bahaimi aw ghairiha, semua yang digantungkan kepada orang sakit atau anak kecil atau hewan-hewan peliharaan atau yang lain, min ta'awidin li daf'il bala'i aw raf'i, dari ta'awid itu kata-kata yang meminta, ya, niatnya untuk menjauhkan hal ini dari, ya, dari bala atau dari apa, penyakit-penyakit, agar diangkat dari ini, dari anak kecil kah atau dari orang kah atau dari orang sakit biar sembuh. Misalkan punya sapi bagus, punya unta biar enggak kena matanya orang, untanya jadi mati terus untanya sakit misalkan, dan yang sejenisnya. Itu semua mereka suka digantungkan di situ. Dan banyak para jamaah sekalian, ya, sangat banyak di zaman sekarang, bahkan di zaman dulu apalagi, sampai sekarang orang bawa jimat, ya, ditaruh di motornya, ditaruh di depan rumahnya sama dia, ditaruh. Terus apa bedanya orang-orang ini sama orang-orang yang kita tahu, orang kufar, apa bedanya? Tawakalnya itu sama itu, gak tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, ya, Allah ceritakan dalam Al-Quran, apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
kalau ana sakit, katanya Nabi Ibrahim, Allah yang nyembuhkan. Makanya diulang-ulang, millata abikum Ibrahim. Hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Dipuji-puji sama Allah SWT. Ya karena ya begitu Nabi Ibrahim. Orang kalau sakit itu yang sembuhkan Allah, yang kasih penyakit Allah, yang sembuhkan Allah. Bukan Allah yang menurunkan penyakit, yang sembuhkan ini, barang-barang ini yang tidak punya apa-apa. Ya kalau dibakar ya habis, hangus. Dibuang ya sudah, selesai, hilang semua. Dia tidak bisa bela dirinya sendiri, dipakai untuk membela orang lain. Yang pakai kalimat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah sudah menjadi masalah para jamaah. Sama ulama sudah beda, ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Apalagi dengan kata-kata yang kita pun tidak ngerti, pakai mantra-mantra dan lain sebagainya. Disebutkan ini semua para jamaah sekalian, jimat-jimat dari kebiasaannya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, yang mereka tuduhkan kita ini beragama, agamanya Arab katanya, bukan Islam tapi ini Arab katanya, yang kita jalani ini selama ini ya, dari sunnah-sunnah Nabi dibilang, oh itu bukan agama, itu kebiasaannya orang Arab, adatnya orang Arab. Ya subhanallah, justru adatnya orang Arab yang masalah ini mereka yang lakukan kebanyakan. Pakai jimat-jimat dari Pak Kiai dan lain sebagainya. Ini adatnya Arab, asli. Asli warisan Arab. Sama mereka dijadikan sebagai beragama. Mereka tapi menuduh kita begitu, sedangkan mereka sendiri yang melakukan apa yang dilakukan sama orang-orang jahiliyah. Dari khurafat-khurafat ya, yang seperti ini, yang juga dimakmurkan dan dipasarkan sama para sihir-sihir, ahli sihir, dan para-para orang yang ahli, yang dikatakan orang pinter lah sama mereka. Ini dipasarkan. Wa yudajjiluna biha ya alal jahalati minan nas. Mereka bohongi orang-orang ya, bikin orang-orang takut, bikin orang-orang ragu, bikin orang-orang gentar, kalau enggak pakai ini nanti begini, kalau enggak pakai ini nanti begitu. Ini sudah dari zaman dulu ini. Adapun dijelaskan tamimah-tamimah yang pakai ayat-ayat Quran ya, ini ada khilaf di kalangan ulama sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tapi la'allal ahwat, yang mana-mana kita ini selalu para jamaah sekalian ingin kita ini ada di posisi yang aman terus ya. Kita mau bisnis cari posisi yang low risk, istilahnya risikonya rendah. Betul atau enggak? Risiko bangkrutnya rendah, risiko tidak lakunya rendah. Iya atau enggak? Sama, kita beragama ini cari yang risiko dosanya paling sedikit, yang resiko salahnya paling rendah, bahkan kita pilih kalau bisa yang tidak ada salahnya sama sekali. Adapun para ulama khilaf, kita lihat yang resiko salahnya lebih sedikit. Ya ini kita sekarang mau bahas yang resiko salahnya lebih sedikit. La'allal ahwat al-man'u min hadhihi tamaim. Mau main aman, mau selamat, lebih baik tinggalkan hal ini meskipun ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah SWT. Kenapa? Ada empat jawabannya. Kenapa kok lebih aman tidak memakai hal-hal demikian? Yang pertama, annal ahaditha ja'ati ammah fin nahi anit tamaim. Hadis-hadis yang kita baca, innar ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirk, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung tamimah, itu jimat-jimat, faqad asyrak, telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut sama Rasulullah, oh kalau ini enggak, oh kalau itu enggak. Paham jemaah? Disebutkan annal ahadits ja'at ammah fi nahyi 'anil tamaim. Hadisnya menyebutkan tamaim secara umum, semua tamimah. Walam ya'ti haditsun wahid min
hadisun wahid fi istithna'i syai'in minha. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan ada istisna, ada pengecualian, oh ini tidak apa-apa. Tapi mah yang lain tidak boleh. Ya, itu yang pertama jawabannya. Hadis yang datang ini umum sifatnya, mencakup seluruh yang digantung. Dan tidak ada hadis satu hadis pun yang mengatakan kecuali yang pakai nama Allah atau kecuali, tidak ada. Itu yang pertama jawabannya. Kenapa yang lebih aman itu tidak pakai begitu? Karena ini jawaban yang pertama yang sudah kita sebutkan barusan. Yang kedua, anna ta'liq at-tamaim min al-Qur'an wal ad'iyati wal adhkali al-mashru'ati naw'un min al-isti'adzati wad-du'a. Fa hiya 'ala hadha ibadatun wa hiya bi hadhihi as-sifah lam turad fil Qur'an wala fis sunnah wal aslu fil ibadati at-tawqif fala yajuzu ihdatsu ibadatin la dalila 'alaiha. Menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an di badan orang, menggantungkan doa-doa yang disyariatkan, yang mana ini termasuk dari meminta dijauhkan ini semua dengan doa. Kita berdoa minta ini semua boleh kan? Ya. Fa hiya 'ala hadza ibadah. Itu semua termasuk ibadah atau bukan? Termasuk ibadah atau enggak? Termasuk pada ibadah. Minta doa sama Allah supaya disembuhkan itu ibadah bukan? Oh, ibadah. Wahia bihadhi sifat, tapi dengan sifat yang begitu ditulis digantung di badan orang, lam tarid fil Qur'ani wala fis sunnah, tidak pernah ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fil ibadati tauqif, sedangkan asalnya perkara ibadah ini tauqif. Kita tidak boleh beribadah kecuali ada dalilnya. Betul atau tidak jemaah? Asal dari sifat ibadah itu sendiri lah tauqif. Kita disuruh berhenti, stop. Dalilnya enggak ada, jangan maju. Kalau ada dalilnya, oh pernah sahabat melakukan, misalkan ada anjuran dari Rasulullah kalau anaknya sakit disuruh ya tempelin ayat ini dan itu, silahkan lakukan. Tapi kalau enggak ada, an asl fi ibadah tauqif. Jangan kita ngarang-ngarang ibadah nih. Maka dari itu, fala yajuzu ihdatsu ibadatin la dalil 'alaiha. Jangan kita ini ngada-ngada suatu ibadah yang tidak ada dalilnya. Ini alasan yang kedua kenapa lebih aman kita tidak melakukan hal ini, meskipun ada ulama yang membolehkan. Alasan yang ketiga, anna fi ta'liqiha ta'ridan lil Qur'an wa kalamillahi ta'ala wa umum adzkar syariah lil ihana. Perbuatan ini menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan zikir-zikir yang disyariatkan di badan orang, bisa menjerumuskan ada penghinaan kepada ayat-ayat Allah dan ada penghinaan kepada doa-doa yang disyariatkan, kepada zikir-zikir yang disyariatkan. Kok bisa? Iya. Idh qad yadkhulu bitamimati amakinil khala. Bisa jadi tanpa sadar orang ini bawa itu jimatnya tadi yang ada ayat-ayat Allahnya masuk ke WC. Iya atau enggak? Waqad yanamu 'alaiha al-atfal, ya, ditidurin, diinjak sama anak bayi. Aw ghairihim. Atau misal-misal yang lain, kemungkinan-kemungkinan yang lain yang banyak. Waqad tusibuha ba'dhan najasat, atau bisa jadi itu tadi ayat-ayat tadi kecipratan najis. Bisa atau enggak? Ada kemungkinan. Apalagi ditaruh di anak kecil. Wa fi man ita'liqiha siyanatan lil Qur'ani wa lidzikrillah ta'ala 'anil ihana. Dan larangan ini sifatnya adalah ya menjaga kemuliaan, kesucian ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kesuciannya Al-Qur'an dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, dijauhkan dari penghinaan, dari kerendahan. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang terakhir, saddudz dzari'ah, menutup jalan menuju cara-cara yang syirik. Sudah terbiasa gantung-gantung, akhirnya kalau dak gantung dak enak, merasa dak sembuh. Kalau dia dak gantungin ini, dia ngerasa anak kalau dak begitu dak sembuh.
Terus lama-lama dibisiki sama setan, dibisiki, yang nyembuhin itu kata-katanya tadi. Li'anna ta'liq hadhihi at-tama'im yu'addi ila ta'alluqil qulubi biha min dunillah. Hal yang seperti ini biasanya buat jiwanya orang bergantung kepada ini, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'addi ila ta'liq at-tama'im asy-syirkiyah. Atau bisa dia terjerumus lama-lama kepada yang digantung kata-kata kesyirikan yang tidak jelas, diseret pelan-pelan ke dalam kesyirikan. Sebagaimana itu yang terjadi di zaman ini. Banyak orang-orang yang bergantung kepada jimat-jimat. Banyak para jemaah sekalian, ya, Anda pernah diceritain sama salah satu polisi di bandara. Di Saudi, di Madinah. Dan cerita ini dikuatkan juga sama petugas yang dikirim sama negara untuk keamanan jamaah haji Indonesia. Jadi kepolisian itu para jamaah setiap tahun memberangkatkan personil banyak untuk bantu di sana proses jamaah haji Indonesia. Ada campnya di Madinah, ada campnya di Mekah juga. Ya ada apa namanya, ada kayak rumahnya lah, rumah jamaah haji Indonesia. Jadi pengurusan jamaah haji kalau ada yang hilang atau sakit apa, mereka yang ngurus di rumah itu. Terus gedung-gedungnya, ini gedung jamaah haji Indonesia yang 1, 2, 3 nyewa kan, pemerintah nyewa di sana. Jadi ada pusatnya. Ada salah satu kawan dari kepolisian datang, cerita sama Ana, kemarin ada jamaah-jamaah ribut di bandara. Karena kebetulan Ana jadi ketuanya di bandara, ya, ketua ya pengurusan jamaah haji di bagian bandara di Madinah pada waktu itu, ribut-ribut, ternyata ada satu jamaah haji bawa jimat. Ya polisinya Saudi tahu nih syirik-syirik ini jimat, ya. Diambil, gak usah, jangan, tarik-tarikan jimat. Ribut di bandara. Ada lagi ketahuan bawa buku nikah, 300 buku nikah. Buat orang-orang yang kawin lari di Saudi katanya. Subhanallah. Ya, ada 1000 cara ya, demi menikah para jamaah. Makanya Anda bingung, orang-orang yang tidak mau nikah ini Anda bingung. Alasannya terlalu banyak. Mereka itu sampai menyelundupkan buku nikah demi menikah. Ya. Ketahuan juga, satu koper isinya buku nikah semua. Buku nikah itu, warna hijau sama coklat itu, satu koper banyaknya. Subhanallah ya. Ada juga itu jimat-jimat banyak, ada iketan-iketan. Kan diperiksa di X-ray itu, bunyi. Ini apa? Suruh keluarin. Di kantongnya ada apa? Oh ini dari guru saya, dari siapa katanya. Ya begitu ya, subhanallah. Ada sebuah kisah para jemaah. Ya, kisah ini terjadi dialami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasulullah mengatakan innar ruqyah wat tamaima wat tiwalata syirkun. Bahwasanya ruqyah, selain ruqyah yang benar yang pakai ayat-ayat Al-Qur'an itu semuanya tidak benar. Ya, wat tamaim dan juga yang digantung-digantung itu wat tiwalah syirkun, itu semua syirik. Ya, ini kata Abdullah bin Mas'ud. Qalat. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini bilang sama istrinya, kita lihat para jemaah. Ya. Kita lihat bagaimana para sahabat tegas sama istrinya. Apalagi kalau sudah urusan akidah. Kita lihat. Ini hadisnya ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Disebutkan juga di sini. Adapun hukmul muhaddisnya sakata anhu, tidak pernah dicela, tidak ada yang mencela. Ya, jadi bisa diterima hadisnya. Innar ruqyah wat tamaim wat tiwalah tasyirkun. Qalat, kata istrinya, Zainab namanya istrinya Abdullah bin Mas'ud. Qalat, qultu lima taqul hadza? Wahai suamiku, kenapa kamu bilang kayak gitu? Laqad kanat aini taqdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi yaqini. Mata ana ni sakit dan ana bolak-balik pergi ke orang Yahudi itu, dibaca-bacain sama Yahudinya, terus tak sakit, hilang sakitnya. Faida raqani sakana. Kalau dia bacain ana hilang rasa sakitnya. Nanti lama-lama sakit lagi. Nanti ana datang ke sana dibacain lagi enggak sakit lagi. Faqala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud,
innama dzaka amalus syaitan. Ya. Sungguh ini semua amalannya setan. Ya. Kana yan khasuha biyadihi, ya setan itu yang bikin sakit matamu pakai tangannya setan. Fa idza raqaha kaffa anha. Tapi kalau si Yahudi ini bacain kamu, setannya berhenti. Innama kana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh cukup bagi kamu mengatakan sebagaimana yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan ya? Adhibil ba'sa rabbin nas. Isfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Doa yang ma'ruf. Kalau ada orang sakit kita bacain doa itu. Cukup kata Abdullah bin Mas'ud baca itu. Enggak usah pergi-pergi ke sana. Enggak benar. Ini perbuatannya setan semua, ya. Jadi ini ada kisahnya pada jamaah sekalian. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya, ya. Akidah yang bersih, akidah yang selamat, menanamkan itu semua di jiwa-jiwa kaum muslimin, menanamkan itu semua kepada jiwa-jiwa kaum mukminin. Wa takhlisuha min atharil jahiliyati sayyi'ah, dan membersihkan bekas-bekas, ya, zaman-zaman jahiliyah yang buruk. Wa min dzalika bina'u aqidati tawakkuli 'ala Allah. Di dalamnya, termasuk di dalamnya pengajaran Rasulullah kepada para sahabatnya adalah menanamkan agar kita ini tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal masalah rezeki, tawakal masalah jodoh, tawakal masalah sakit, tawakal masalah semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu i'tiqadi anna an-naf'a wadh-dharra yumkinu ayyati min ghairihi. Dan jangan sampai ada pikiran bahwasanya manfaat, mudharat itu bisa datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir seperti itu. Fa kullu syai'in fil kauni min qadarillahi taala. Semua yang terjadi di muka bumi ini para jamaah sekalian, di langit dan bumi, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang buat. Dengan 1000 hikmah di dalamnya. Mungkin kita lihat sekarang enggak enak. Tapi ternyata tahun depan syukur anak dulu kayak gitu. Kalau enggak, anak enggak tahu anak jadi apa sekarang. Berapa banyak kayak gitu jamaah? Kita hanya bisa menilai saat itu saja. Oh ini enggak enak ya Allah, kita sakit hati karena begini dan begitu. Ternyata di kemudian hari syukur. Kalau enggak begini kita muka sama Allah enggak dibuat begini, mungkin anak jadi ini sekarang. Wa hadzal hadis, hadis yang kita baca barusan, lahu qissah, ya, ada kisahnya, kama inda Ibnu Majah fi sunanihi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, dan juga Imam Ibnu Majah menceritakan hal yang sama dalam sunannya. Wa fihi tahki Zainab imra'at Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anhuma. Yang mana dalamnya ada ceritanya Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya. Anna Abdullah ra'a fi 'unuki khaitan. Kita lihat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah syirik ini kita ini ngomong para jamaah ngasih tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dihina luar biasa seolah-olah kita ini ngarang para jamaah. Ustaz-ustaz kita ngomong dibakar rumahnya, dibubarkan kajiannya hanya untuk menegakkan tauhid, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud. Seorang suami, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu di mata Allah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kecil, kurus Abdullah bin Mas'ud para jemaah. Diketawain betisnya sama sahabatnya. Kata Rasulullah, jangan diketawain. Itu di hadapannya Allah lebih berat dari gunung Uhud. Cerita Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud, suamiku ini lihat ada khaitun, ada jahitan di atas leherku. Faqala ma hadha, apa ini? Kata Abdullah bin Mas'ud.
Fakultu khaitun ruqya li fihi. Ini jahitan bekas ruqyah. Ya. Maksudnya mau ruqyah diri ana. Qalat fa akhadahu fa qata'ahu. Tidak banyak omong, diambil, dipotong sama Abdullah bin Mas'ud. Thumma qala, kita lihat. Ini kata-kata yang buat membekas di hati ana para jamaah. Ya. Ana baca ini sempat menangis ana baca. Kita lihat. Ya. Antum alu Abdullah la agniyau anis syirk. Kamu itu keluarganya Abdullah bin Mas'ud. Berhenti dari kesyirikan. Keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak ada berbuat syirik. Jangan buat syirik. Kita ini mau niru siapa jamaah? Kalau kita ini tidak niru Rasulullah, tidak niru sahabat Rasulullah, mau niru siapa? Kalau kita kasih tahu ini kesyirikan pak, oh Imam Fulan, ini sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Jangan ada kesyirikan di keluarganya Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Thumma qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, langsung Abdullah bin Mas'ud bilang setelah mengatakan tidak ada kesyirikan, keluarganya Abdullah bin Mas'ud tidak butuh sama kesyirikan. Jangan sampai ada kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa. Hadis yang kita baca barusan. Ya, itu ada kisahnya. Seperti ini kisahnya yang kita kisahkan barusan. Apa maksudnya innar ruqa? Ai, yaitu ruqyah-ruqyah yang di dalamnya terdapat nama-nama setan, nama-nama patung atau kalimat-kalimat kekufuran atau yang sejenisnya, mimma la yajuzu syar'an, yang tidak boleh secara syariat. Dan yang termasuk dalam yang terlarang juga hal-hal yang tidak jelas. Mantra-mantra kita tidak tahu artinya. Ini selanjutnya wat tamaim, yaitu jam'u tamimah wahiyya ta'widatun allati tu'allak, ya itu tadi yang digantung-gantung itu, ya jimat-jimat. Waqila hiya kharazatun kanat tu'allaku 'ala as-sabil lidaf'il 'aini bizamihim, ya apa yang digantung zaman dulu, digantung sama orang jahiliyah sebagaimana yang sudah ana jelaskan barusan apa artinya tamaim. Wa huwa batilun, ya ini adalah perbuatan yang batil dan keyakinan yang batil. Thumma tasau fiha hatta sammu biha kullu 'iwada. Awalnya itu mereka ini pakai di zaman jahiliyah, akhirnya ditiru-tiru, diseret-diseret ke dalam syariat Islam, akhirnya dirubah yang tadinya tidak jelas, sekarang pakai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan yang sejenisnya. Wattiwalatu. Attiwalah artinya hiya nau'un minas sihri. Bagian dari sihir atau jenis dari sihir. Waqila hiya ma yuhabbibul mar'ata ila zaujiha. Ya ada yang bilang juga ini pelet, biar istrinya dicintai sama suaminya. Suaminya tidak kawin lagi. Suaminya tidak berani kawin lagi. Istrinya pakai pelet. Ya. Atau ada laki-laki biar suka sama perempuan, pakai pelet. Atau laki-lakinya pakai pelet supaya yang perempuan tergila-gila. Bisa semua. Kanan-kiri bisa semua. Au khaitun yukra'u fihi minas sihir lil mahabbati wa ghairiha. Atau ada satu kata-kata disuruh bacakan ke perempuan agar dia cinta dan lain sebagainya. Atau yang jenis-jenis lain, santet kalau bahasa kita, itu namanya tiwana. Syirkun, ini hukumnya semua syirik. Ya. Ya. Karena ya, perbuatan ini membuat rusak akidah seseorang dan membekas jelek di hati seseorang. Wahuwa yufdi ila syirk, dan mengantarkan orang-orang kepada kesyirikan. Makanya para jamaah sekalian, di dalam hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah SAW melarang ya, kita menggantungkan hal-hal demikian pakai jimat, apalagi yang tidak jelas jimatnya. Nahyu wa tasdidu fi amril isyraki billahi bi'tiqadin naf'i wa dhur fi asya'in wa umurin laysat kadhalik.
Ini peringatan keras dan larangan keras. Jangan sampai kita punya pemikiran, jangan sampai kita punya keyakinan ada orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudharat. Jangan sampai para jemaah sekalian. Dan juga di sini ada petunjuk, irsyadun ila ta'allumi sunnah an-nabawiyah wa ma fiha min adiyatin nafi'ah. Kita disuruh pelajari banyak doa itu para jemaah. Kalau kita tahu banyak doa, tidak perlu kita sama yang begini-begini. Ada masalah begini, berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai perkaranya. Masalahnya kita tidak tahu, bodoh ketemu bodoh, bodoh kuadrat hasilnya. Dan yang terakhir, di sini terdapat fadilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa bayanu ilmihi bis sunnah wa hirsihi ala ittiba'iha. Dan kita lihat nih, seorang sahabat gimana ya ngadepi istrinya, ngadepi keluarganya. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Istri itu dari keluarga para jemaah. Kalau kita lihat istri tidak benar, jangan kita pura-pura tidak tahu. Udah deh biar nanti ribut, nanti cerai. Jangan. Kita yang ada di sini insya Allah sudah nikah semua, jadi suami. Jangan kalau ada apa-apa, jangan. Nanti ribut sama istri, istri anda tidak paham. Jangan, apa yang bisa sama kita dikerjain, kerjain. Ini tanggung jawab para jemaah. Amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga nerakanya dia ada di tangannya kita. Kalau kita biarin, kena kita sama ancamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak cium bau surga. Abdullah bin Mas'ud tak banyak ngomong. Ngelihat ditanya apa itu, tak benar langsung diambil sama dia. Tak pakai, kamu lepas aja. Nanti begini, tak pakai, ambil, potong. Istrinya tanya, kasih tahu. Rasulullah bilang begini, 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 begini. Selesai, titik, tak panjang lebar. Dan kita lihat ini para sahabat Nabi, gimana menjaga agama, gimana menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan ke anaknya, diajarkan ke istrinya. Jangan kita masuk ke sini sudah selesai buat ana pribadi. Oh, istri ana belum dapat hidayah. Lu ya antum kasih tahu dong. Terus ngarep dikasih tahu sama orang lain. Ya kita suaminya yang setiap hari dihadapi, ya itu yang kasih tahu kebenaran. Jadi para jamaah sekalian, itu yang kita bahas pada hari ini. Dan ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Dan mungkin yang terakhir dijelaskan di sini perkataan Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya huwa anna al-azkar wal ayat wal adiyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'ah syafi'ah. Ya. Maksudnya ayat-ayat yang kita diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita meminta kepada Allah agar kita disembuhkan dan kita diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan sama Allah, ya, itu mestinya itu yang kita pakai. Hiya fi nafsiha nafi'ah syafi'ah. Itu sangat bermanfaat doa itu. Walakin tastad'i qabulil mahal, ya, qabulil mahal wa quwwatil himmatil fa'il. Tapi masalahnya kita ini percaya atau tidak? Kita ini beriman kuat atau tidak, percaya bahwasanya ayat-ayat dan doa-doa ini bisa bikin bantu kita dalam penyembuhan kita. Sebagaimana ini yang disebutkan, diajarkan sama Rasulullah SAW. Ustaz, ana sudah baca itu ayat-ayat ruqyah biar sembuh, tapi ana tidak sembuh-sembuh. Pertanyaannya, yakin atau tidak? Apa, ya ana sudah coba, ya sudahlah, tidak apa-apa lah, asal sudahlah, dibacain barangkali. Jangan barangkali. Yakini, ini sama Rasulullah diajarkan, ya sudah ini kita baca. Jangan cuma barangkali membekas atau tidak, ya asal sudah kita coba, jangan begitu. Famata tahallafa asy-syifa kana lidhafi ta'thiril fa'il.
Dan biasanya kalau tidak sembuh-sembuh itu biasanya karena yang baca doanya itu tidak yakin. Auli adami qabulil munfa'il. Atau yang dibacakan kadang tidak terima. Kadang kita bacain doa untuk orang lain. Kadang kita baca untuk diri kita sendiri. Kalau yang kita bacakan itu tidak yakin sama ayat. Orang yang diruqyah itu dia harus yakini ayat-ayat Allah ini berpunya apa? Punya manfaat. Kalau kita baca sendiri kita juga harus yakin. Maka ini hal penting yang perlu diperhatikan dari orang-orang yang mau mengangkat sesuatu pada dirinya, ya, mau meruqyah dirinya harus yakin. Ya, kalau tidak yakin percuma para jemaah. Kalau tidak yakin percuma. Wallahu a'lam. Ini yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.